Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Semua tanda tangan. Okay, sampai situ saja. Yang baru masuk, Asriya, kita baru. Untuk Asriya Naila, yang baru masuk, kita dah baca doa belajar. Okay, Asriya boleh baca doa belajar. Kita dah baca. Okay. Ramai-ramai semua dah baca. Asriya boleh baca doa sebelum belajar. Okay. Jadi untuk meneruskan ulang kaji kita pada malam ini, insya-Allah kita sambung. Dan semalam kita dah baca ulang kaji pelajaran pertama dan kedua. Hari ini kita akan ulang kaji pelajaran ketiga dan keempat. Muka surat 21. Muka surat 21 kita dah termasuk sikit kan semalam. Tak apa, mari kita nak ulang sikit lagi. Nak ulang lagi. Yang muka surat 21 ni, iaitu padanan huruf konsonan. Okay, padanan huruf konsonan. Yang Mu'alimah tunjuk semalam video. Tapi ada lagi, tak fokus. Jadi malam ni Mu'alimah nak tanya terus. Okey, padanan huruf konsonan. Dia dah bagi perkataan-perkataan. Contohnya, baju, buku, topi, pintu. Tapi bukan yang itu kita nak tengok. Kita nak tengok huruf padanan dia. Apakah huruf padanan dia? Kalau Rumi Kejawi. Huruf konsonan. Macam mana nak tukar pada Rumi Kejawi? Kita tengok muka surat 22 dengan 23. Okay, muka surat 22 dan 23. Semua dah buka kan? Dah. Okay. Tak perlu buka suara. Tak perlu pun buka. Tak. Sebabnya bila buka nanti bising nak dengar pula Mu'alimah cakap ni. Okey. Jadi semua dah buka muka surat 22 dan 23. Okey, mana tengok kat sini. Okey, yang ni kan. Okey. Semalam Mu'aimah ada tanya. Okey. Huruf B. B. Bola. Apa padanan dia dalam Jawi? B. Padanan dia dalam Jawi adalah huruf Ba. Bila Mu'aimah tanya, tak tahu nak jawab apa. Jadi kita tengok kat sini. Okey, tolong fokus. Boleh tengok buku masing-masing. Okey, kalau huruf C. Apa padanan huruf Jawi dia? Ca. Perkataan dia cincin. Sebab tu kena tengok betul-betul bila Mu'alimah tunjuk video yang semalam. Okey. S. Apa perkataan dia? Film. Apa padanan huruf konsonan dia? Fa. Okey. G. Padanan dia? Ga. Gasing. Okey. Seterusnya. J. Apa padanan huruf konsonan dia? J. Jala. F. La. Jala. Minimal. Tak perlu buka.
Mak Imah tak minta buka, Mak Imah minta dengar. Okey, M. Okey, M. Gantikan dengan huruf Mim, madu. Okey, kena tengok betul-betul. Tengok padanan dia. N. Nun. Apa perkataan dia? Nasi. P. Pa. Padi. Au. Ro. Roti. Ven. Okey, Uva. Okey. Gantikan dengan huruf V. Okey, V. Apa huruf apa? Jawi dia? Va. Okey, perkataan dia ven. Seterusnya, wow. Apa huruf dia? Okey, W. Huruf konsonan dalam jawi dia, wow. Iaitu contoh perkataan dia, wang. Okey, why? Gantikan dengan huruf ya. Yo, yo. Okey, Mak Imah nak tanya ya. Mak Imah dah bagi tahu dah ni. Video pun dah tunjuk semalam. Mak Imah dah bagi tahu kamu. Tadi pun dah tunjuk perkataan tu. Okey. Mak Imah nak tanya. Kakak Sarah. Okey, semua tutup buku. Kita semua tutup dulu buku. Jangan tengok. Kakak Sarah. Okey, huruf G, konsonan apa padanan huruf jawi dia? G. Jawi. Jawi. Huruf G tadi Mak Imah sebut tadi, huruf padanan jawi dia apa? Ja. Jala. Jala. G, huruf G. Gasing. Apa huruf padanan dia, Jawi? Jawa, huruf Jawi. Mak Imah tanya Kaisara, kenapa ramai sangat ni yang buka suara? Huruf G, gasing. Apakah huruf Jawi dia? Okay, tengok buku. Kesara, muka 22. Baru je Mak Imah tunjuk tadi. Tengok buku, muka 22. Huruf G, gasing. Apakah huruf padanan jawi dia? Ga. Ga. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk Kesara. Yang itulah Mak Imah nak tahu. Tahu huruf padanan konsonan dalam jawi. Bila Mak Imah kata B, apa huruf padanan dia? B. Ba, bagus Azriah. Mak Imah nampak mulut dia sebut. Okey, kalau F, apa padanan huruf dia? F. Siapa berjawab? Boleh buka. Nak jawab boleh buka terus. Ba. Ba, bagus. Azriah juga jawab. Lepas jawab tutup. Okey, huruf J. Jala, apa huruf jawi dia? Jin. Okey. Seterusnya, huruf L. Apa padanan konsonan dia? Lam. Lam. Okey, nak jawab boleh buka. Lepas tu tutup. Okey, huruf M. Apakah padanan konsonan dia? Mim. Mim. Macam tu lah, Mak Imah nak. Okey, seterusnya. Huruf N. Nasi apa? Nun. Nun. Okey. Tadi. Y. Y. Nun. Kalau huruf Y. Y. Wow. Huruf wow. Wow. W. Okey. Kalau huruf va, va. Va, vi. Va, vi. Okey, va, vi. Okey, kita tukar. Va, vi. Kalau huruf va. Apa padanan dia? Kalau apa? Pa, pa. Opa. Bagus, Airi. Okey, terima kasih. Iaitu untuk perpadanan huruf konsonan. Padanan huruf konsonan.
Nah, ada isi. Okey, jadi sekarang Mu'alimah nak kita tengok. Okey. Okay, kita tengok muka surat 29. Okey. Sebelum muka surat 29, tengok muka surat 28 dulu. Ah, yang ni kita dah buat dah dalam buku tulis sebelum ni. Ah, ni kita nak ulang kaji je. Apakah perkataan-perkataan yang perlu ditulis dalam kotak kosong tu? Muka surat 28. Okey, Mu'alimah tanya, siapa boleh jawab, dia terus buka. Okey, boleh? Boleh semua? Okey, bagus. Okey, Mu'alimah nak tanya, dia nak tukar. Ni kan dia tulis kepada Rumi. Ha, kita nak tukar kepada Jawi. Okey, perkataan KH. Apakah huruf Jawi dia? KH. Ah, tengoklah kat buku teks tu. K, H, apakah huruf Jawi dia? Buku Jawi apa? Oh! Ah, oh, siapa oh. Dekat tu? Bagus. Dia adalah K. Oh. Okey, tutup balik. Okey, seterusnya. Tak perlu buka kalau tak nak jawab. Okey, seterusnya. Huruf M. Apakah padanan dia? M. Mim. Mim. Okey, bagus. Terus tutup. Bagus. Seterusnya, perkataan GH. GH. A. A. Ngasa ring. Wah. Okey, ring. Bagus, Asriya. Okey, betul. Okay, seterusnya, NG, NG. Nah. Nah. Bagus. Terima kasih, Aziz. Dengan Asriya. Dua orang je jawab. Ha, yang lain buat apa? Okey. Hidup. Ha, seterusnya, huruf P. Apakah padanan hurufnya? P. Pa. 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 Okey, bagus. Last sekali, N, Y. N, Y. Apakah huruf Nya. Nya. Huruf pada nanda? Nya. Okey, bagus. Seperti yang tadi sendiri. Okey. Dia fokus. Nasi yang Mu'alimah ajar dalam ke kelas. Nah, sebab kita nak buat ulang kaji saja. Okey, tengok muka surat 29. Itu pembentukan suku kata terbuka. Ke. Ha, yang kita baca ramai-ramai hari kurang kelas kan? Ha, Abatajacada. Okey. Nah, semuanya A. Jadi kat belakang dia pun mestilah A. Okey, kita tengok muka surat 30. Okey. Muka surat 30. Baca dan faham. Ha, baca dan faham. Perkataan. Kataan yang ada huruf A. Tak perlu buka suara. Mu'alimah minta sekali lagi. Okey, terima kasih. Okey, perkataan dada. Okey. D-A-D-A. D-A-D-A. Dada. Okey. Kalau dalam Jawi dia. Da-alif-da. Da-alif-da. Dada. Okey, kalau marah. Okey, semuanya bermula, berakhir dengan huruf A. Sebab dia pembentukan suku kata terbuka A, pola vokal A. Okey, mara. Okey, mara. Ma'alif mara, alif ra. Mara. Okey, tengok perkataan. Tengok ejaan dia macam mana. Nanti Mu'alimah nak tanya macam mana eja dia. Macam mana baca dia. Okey, perkataan jala. Macam mana kita nak baca jala. Okey, baca. Sama-sama ikut Mu'alimah. Mana nampak mulut siapa baca. Asriya dengan Iris bagus. Dia baca. Nampak mulut dia baca. Jala. Okey, macam mana nak dia jala? Ja alif ja la alif la jala. Okey, mama. Macam mana kita nak jawikan perkataan mama? Okey, ma alif ma, ma alif ma, mama.
Okey, bagus. Semua ikut. Mak nampak mulut tu terbuka-buka ejanya, bacanya. Okey. Sekarang Mak Alimah, okey, dah tahu kan ada empat perkataan yang Mak Alimah eja sebut tadi, baca tadi. Semuanya itu pola vokal A. Okey, jadi tutup dulu buku. Mak Alimah nak tanya. Okey, siapa nak jawikan perkataan dada? Okey, angkat tangan. Okey, dada. Okey, Zahira. Dia angkat tangan. Okey, perkataan dada. Macam mana nak jawikan dia? Da alif da. Bagus. Tepuk tangan untuk Zahira. Okey, seterusnya. Siapa nak eja perkataan marah? Okey, Kaisara. Ma alif ma ro alif ra mara. Bagus, Kaisara. Tepuk tangan untuk Kaisara. Okey, seterusnya. Perkataan jala. Siapa nak eja jala? Okey, Rukaya. Okey, jala. Ya, alif. Jim, alif, ba. La. Ya, alif, ja. Alif, la. Jala. Okey, bagus. Terima kasih, Rakaya. Tepuk tangan untuk Rakaya. Yang seterusnya, last. Untuk kata mama. Siapa nak cuba eja mama? Okey, Akif. Sekejap ya Asriya. Kita bagi orang lain dulu ya. Okey, Asriya bagus sangat dah. Selalu angkat tangan. Okey, jadi kita bagi orang lain untuk jawab dulu. Okey. Akif. Mama. Alif ma, mim alif ma, mama. Bagus. Terima kasih Akif. Tepuk tangan untuk Akif. Okey, semua boleh eja. Tahu nak jawikan perkataan. Bila Mu'alimah sebut, dia dah tahu dah. Okey, boleh tengok balik muka surat 31. Okey, muka surat 31. Okey, nyala. Macam mana kita nak eja nyala? Okey, dia suku kata terbuka huruf digraf. Huruf digraf ni dia ada dua perkataan. NY, apa huruf dia? Nya. Okey, contohnya NG, apa huruf padanan dia? Nga. Okey, tu dipanggil huruf digraf. Okey, jadi dia ada dua sini. Nyala, nya alif, nyala alif la. Nyala. Okey, kalau nga macam mana eja nga? Nga alif nga, nga alif nga. Nga, nga nga. Okey. Siapa nak eja perkataan nyala? Yang tak angkat tangan lagi. Kalau boleh Mak Iman nak yang orang yang tak angkat tangan lagi. Kataan nyala. Siapa nak cuba eja nyala? Okey. Satu, dua, tiga. Dia nyala. Siapa nak eja? Okey, Asriya. Nyala. Okey. Nyala. Nya alif nya lam alif la. Nyala. Okey, bagus Asriya. Kita pun tanya untuk Asriya. Okey, seterusnya perkataan nganga. Okey, perkataan nganga. Nak eja nganga. Okey, okey Iris. Okey, nganga. Nga alif. Nga alif. Nga. Okey, bagus Airi. Tepuk tangan untuk Airi. Okey, alhamdulillah. Semua pandai untuk eja. Bila mana tanya, terus boleh eja dalam jawi. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, 33. Okey, muka surat 33. 33. Okey, yang ni pola vokal iperfect. Pola vokal
ipepot. Okey, pola baca ipepot ni Islah baca e, b, t, j, c, d, r. Ha, yang kita baca sebelum ni dalam kelas, ingat tak yang ramai-ramai tu? Siapa ingat angkat tangan? Yang baca dalam kelas mesti dia ingat. Okey, jatuh. Terus kita tengok muka surat 34. Okey, macam mana bacaan dia? Okey, dia dah bagi contoh perkataan. Dera, peta, cela. Okey. Bela, teka, kekera. Okey, ini semua adalah contoh pola vokal ipe, pe. Okey. Dengan yang kat bawah tu kita dah pernah baca dah. Okey, teka, teki. Bela, beli. Beta, peti. Keli, kelu. Okey, seri, seru. Okey, ini contoh-contoh perkataan pola vokal ipe, ipe, pe. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 37. Okey, kita masuk terus. Muka surat 37. Tolong fokus dalam bagi kerjasama. Kalau tak nanti terlepas. Masa muklimah pun tak banyak. Kalau main, tak tahulah. Okey. Kita tengok muka surat 37 ni. Muklimah nak tunjuk satu video. Nak tengok tak? Angkat tangan. Okey. Video ini, okey, bagus. Okey, pola vokal U dan O. Okey, tajuk yang kita nak tengok ni pola vokal U dan O. Okey, Mu'alimah, sini kat sini. Tolong dia. Nah. Okey, kita dengar yang ni dulu. Okey, macam mana sebutan dia, bacaan dia, kita dah baca dalam kelas. Ni Mu'alimah tunjuk saja, nanti Mu'alimah tunjuk sekejap je dan Mu'alimah akan tanya balik macam mana bacaan dia, sebutan dia. Okey, dengar betul-betul. Ba wau bu, ba wau bu. Okey, sama macam dalam buku. Ta wau tu, ta wau tu. Jim wau ju, jim wau ju. Cha wau ju, cha wau ju. Dal wau du, dal wau du. Tengok dalam buku sama. Ra wau ru, ra wau ru. Wau su, sin wau su. Nga wau ngu, nga wau ngu. Pa wau pu, pa wau pu. Okey, sampai situ sahaja. Buku sat 37. Okey, dengar tak? Kita apa dengar angkat tangan? Okey, bagus. Okey, jadi Mu'alimah nak tanya apa yang nak baca. Sama macam dalam video tu baca. Baris yang pertama. Macam mana baca baris yang pertama tu? Apa nak baca dulu? Okey, Hadi. Okey, nak dengar baca. Macam mana? Bawawu, bawawu. Bawau bo, bawau bu, bawau bo. Okay, yang kedua. Tawau, tawau tu, tawau to. Ketiga. Jim wau ju, jim wau jo. Bagus. Tepuk tangan untuk Hadi. Okay, yang baris kedua. Siapa nak cuba baca? Okey, Kaisara. Okey, baris kedua. Cha wau chu, cha wau cho. Bagus. Baris yang kedua. Okey, yang sebelah dia. Dal wau du, dal wau do. Okey, yang ketiga. Ro wau ru, ro wau ro. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Kaisara. Okey, last.
Alisha, dia angkat tangan tadi. Okey, baris yang ketiga Alisha. Si Wau Su. Sin Wau Su. Sin Wau So. Bagus. Sebelah dia. Nga. Wau Mu. Wau Mu. Okey, seterusnya pawau ku. Okey, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Alisha. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 42. Okey, kita dah baca yang tu. Tengok muka surat 42. Okey. 42, Mak nak tunjuk juga satu video iaitu pola vokal I dan Ita Ling. Macam mana sebutan dan ejaan dia. Sebelum ni pun Mak nak tunjuk. Ni Mak nak tunjuk sekali lagi. Tolong dengar betul-betul. Okey, dengar betul. 1, 2, 3. Suku kata terbuka pola I dan I taling bersamaan dengan huruf ya. I E I E. Jom kita baca dalam dua bunyi sebutan pola vokal I dan I taling. Alif ya I, alif ya e. Ba ya bi, ba ya be. Ta ya ti, ta ya te. Jim ya ji, jim ya je. Ca ya ci, ca ya ce. Dal ya di, dal ya de. Ro ya ri, ro ya re. Sin ya si, sin ya se. Nga ya ngi, nga ya nge. Pa ya pi, pa ya pe. Kaf ya ki, kaf ya ke. Okey, sampai situ sahaja Mak Aimah tunjuk. Jadi dah boleh dengar. Okey, dengar. Alhamdulillah. Okey, Mak Aimah nak dengar Izara baca yang pertama tu. Macam mana baca Izara? Muka surat 42. Alif ya i, alif ya e. Bagus. Okay, sebelah dia. Ba ya bi, ba ya be. Bagus. Sebelah dia. Ta ya ti, ta ya te. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Izara. Okey, seterusnya. Aimana dengar Zahira. Okey. Baris yang kedua Zahira. Jim ya di, jim ya je. Okey, sebelah dia. Saya, saya je. Okey. Saya, saya di, saya de. Bagus. Sebelah tangan untuk Zahira. Okey, last sekali. Mak Aimah nak dengar nak suara Fawaz Hadi. Fawaz. Okey, Fawaz. Bawah dia tu. Baris yang ketiga. Fawaz. Cepat Fawaz.
Kita tak banyak masa. Okey. Yuhu. Oh ya, di. Oh ya, di. Wow ya. Wow ya, wi. Wow ya. Wow ya, yo. Oh ya, di. Oh ya, re. Oh ya, di. Oh ya, re. Okey, seterusnya. Da wow do da wow do. No, tak, bukan sebelah dia. Sa ya si. Da wow so. Da wow so. Da wow so. Mana? Apa awak baca ni? Muka tak 42. Muka tak 42. Saya se. Okey, bagus. Sebab dah ada fawad. Okey. Muka surat sebelah tu. Mana nak dengar siapa yang tak baca lagi ya. Okey. Yang jarang-jarang baca. Okay, Iris. Apa-apa tidur? Nayangi, nayange. Terusnya? Payapi, payape. Terusnya? Payapi, kafyake. Okey, bagus. Tepat tangan untuk Iris. Okey, itu saja. Tengok muka surat 44. Okey, macam mana bacaan dan ejaan dia, perkataan-perkataan yang kita yang kawan-kawan kita baca tadi kan. Bayar B, bayar B. Okey, apa perkataan yang kita boleh dapat pada perkataan-perkataan yang kawan-kawan kita baca tadi tu. Okey, macam contoh titi, okey, tayati, tayati, titi, okey, seri, gigi, macam contoh dalam buku teks 44, okey, beca, okey, bela, rela, okey, itu semua adalah contoh perkataan bagi pola vokal I dan kita, italing. Okey, last, Muhammad nak tanya, macam mana nak eja perkataan kereta, siapa tahu? Kereta. Kita dah pernah buat dah sebelum ni. Kereta. Macam mana ejaan dia? Okey, kawan. Kereta macam mana? Kereta. Dalam Jawi, cong. Dalam Jawi. Okey, dalam Jawi. Okay, macam mana eja dia? Kero. Ya ta alif kereta. Kita dah pernah buat dah sebelum ni. Okey, untuk itu sahaja malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa di lain masa. Okey, jangan lupa study subjek Jawi untuk periksa minggu depan. Okey, jomlah sama-sama kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Boleh buka suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.